Get on my head. Get on my head. What's up, everyone? Hi. We are back so soon. Three of us from two different places. Again. Jadi hari ini agak late ya. One day late. Tapi kita mau reactionin brand new trailer Marvel Studios Moon Knight. Okay, so selama seharian gue tidak buka Instagram sih, buka social media sih, tapi berusaha untuk parah menahan setiap postingan yang berhubungan dengan parah Moon Knight because I don't want to be spoiled. So finally today kita akan nonton bareng. Alright, so are you guys ready? Bareng. Okay. Ready? Okay. In 3, 2, 1, play. Hello and welcome to Staying Awake. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life and dreams. Hello and welcome to Staying Awake. I'm losing it. I love this. We'll catch you on. You're bloody useless. Stevie. Steven. I can't tell the difference. Oh. Between life and dreams. Oh. Oh. Thank you. Lost the contact lens. Hope you find it. What's going on? Hope you found it. Hold the phone. Now hold the phone. Yeah. Oh my God, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? It must be very difficult. Voices in your head. There's chaos in you. What the hell? What's wrong in here, guys? Embrace the chaos. Okay. Okay. Itu terbang atau lompat ya? Lompat. Jumping. What the hell is that? Okay. Udah pindahkan ke sebelah sini mulu. Wow. Kok bisa ya? Amin tuh bakal apa ya jatuhnya ya? Apa sih? Oh, coklat. Kayak I don't know. Sindrom gua enggak ngerti. Ya. I guess kayak two personalities. Kayak si goblin. Kayak bipolar gitu ya. Iya, kayak bipolar. Tapi dia bilang apa dia cuma gak bisa bedain mimpi sama kenyataan. The real one gitu kan. It's not bipolar. Apa ya? Terus kalau ya, penasaran adalah sih, siapa yang nelpon dia buat? Bipolar kan kayak dia juga gak bisa bedain apa-apa. Iya, dia gak bisa membedakan kehidupan nyata dan kehidupan nyata. Iya, saat apa dia saat bermimpi. I don't know, gak tau apa-apa. Tapi it looks promising. Satu, menurut super promising sih, ini menarik. 3 bulan menarik. Lagi ya? Iya gak sih? 3 bulan lagi cuma menarik, maksudnya menurut gua. Menarik. Banget. Yeah. Kayaknya abis nonton ini gue beneran jauh-jauh dari handphone. Spoiler apa sih? Oh ya, masalahnya udah sukses nih bertahan nih Doctor Strange. Ini enggak boleh. Ini soalnya agak seru ya. Tapi like tapi enggak tahu dia masuk universe enggak sih? Kayaknya enggak ya. Apa? Tapi enggak tahu sih. Dia masuk universe enggak? Universe maksudnya? Ya, gabung sama Doctor Strange and kawan-kawan. Oh iya, ya pasti sih, maksudnya di in the same universe. Pastinya. Oh. Dia lebih mirip-mirip kayak Batman like that, right?
Iya, Batman. Iya. Tapi like Batman versi yang sih dengan disorder personality. I don't know what you call it. Iya, iya. Kayaknya gitu deh. Lebih ke apa ya? Psikis gitu ya. Iya. Tapi ya gua sih I love Oscar Isaac. Maksudnya dia one fine man that apa ya? Maksudnya ini walaupun Marvel Studios tapi this is like mini series juga sih ya. And iya. So happy dia yang jadi. Jadi so, waktu announcement yang pertama merangkan. Kali juga gua juga unfamiliar with Moon Knight tapi waktu dengar pertama kali karakter dia yang akan mainin, ya gue cukup excited walaupun gue nggak tahu seperti apa ceritanya, but iya gue nggak tahu sama sekali loh beda ya, kayak gitu. Iron Man apa mungkin yang udah berterbaran gitu ya ceritanya tuh dia genius yang bisa ya genius yang kayak playboy dermawan gimana katanya ya itulah karena kalau ngelihat apa ya kekuatannya dia untuk digabung sama ya kita masih nggak tahu ini powernya apa ya cocok atau enggak ya nggak tahu karena kita terbiasa dengan mereka kan cuman ya namanya superhero ya we don't know maksud trailernya hanya cuman secuplik maksudnya nggak menjelaskan dia ini apa namanya kekuatannya apa gitu nggak ditunjukin bahkan ya iya ya apa kekuatannya dia tapi bagus orang doang gitu. Ya tapi bagus sih jadinya nggak terlalu banyak ya, jadi benar-benar jadi surprise gitu ya iya, benar-benar pas nonton kita benar-benar dikasih yang baru. Tapi same reaction dengan waktu ketika pertama kali Doctor Strange muncul nggak sih? Maksudnya orang kan terbiasa dengan heroes yang underground, maksudnya yang sangat sangat earth, sangat membumi gitu. Tapi ini kok mystical segala macam. Kok bisa nanti masuk ke dunia Avengers gimana ini segala macam? But ternyata turns out it works gitu ya. Dan I believe sih walaupun nih kayaknya gimana ya nyambunginnya ini tapi ya I don't know menurut gue sih somehow kedepannya pasti akan masuk sih maksudnya at this point Marvel Studios pasti akan lebih banyak exploring too much gitu kayak maksudnya kemarin Eternals dengan Celestials dan kawan-kawan Shang-Chi with harus. Dragon come on maksudnya tapi gue nggak bisa ngebayangin apa-apa gitu kayak gimana ya kayak bener-bener kosong aman sih karena penuh sama yang kemarin-kemarin kan banyak kan jadi yang ini tuh kalau kayak Doctor Strange sih masih entah kenapa aman ya waktu pas nonton sih masih terlihat aman sih apalagi makanya pas Wanda muncul kekuatannya kayak gitu biasa aja udah ada Strange gitu kan nah kalau yang kayak gini kan tadi gue sempat mikir oh apa dia bakal kayak clean sama si Natasha kan gitu. tapi tiba-tiba dia badannya langsung dibungkus warna putih gitu kok Natasha kan pakai baju tuh mereka berdua bungkus jadi bingung ya jadi penasaran dia dapat lah dapat banget ini siapa sih maksudnya kayak lu tuh pahlawan apa gitu kayak kenalan dong gitu. Dan visual sepanjang trailernya sih I love it itu bener-bener kayak moon. Tadi gua pikir bakal ada Sailor Moon gitu. Ternyata enggak ada. Ada kunciran dua gitu ya dia. Gua pikir ada New Moon nanti. Ya, lain dong. Iya, iya. Beda universe. Maaf. Beda universe. Beda. Robert Pattinson jadi Batman. Beda. Udah. Oh iya, udah. Mirip dong mereka. Udah. Oh iya, mirip dong mereka. Iya, repot. Mun juga ya. Mun juga. Bodoh amat deh. So excited for this show. Maret ya. 2 bulan lagi dong. Maret. Itu kata gue akhir-akhir sih. Mana ada Marvel yang keluar tanggal 1 Maret. Jadi ini juga Maret udah tengah April apa? Tuh filmnya chaos semua ya. Iya, tengah tapi tengahnya tuh pasti 18 gitu kayak. Iya. Nemu akhir gitu. Pasti sih kayak tanggal tua maksudnya Doctor Strange juga di tengah kan Doctor Strange awal emang apa Mei awal lah iya kan diundur kan dia gara-gara Batman di April gara-gara Batman di April bodoh jadi Maret April Mei kita bertutup berarti Maret April Mei nggak jelas acau terserah acau iya welcome to the world jadi akan banyak
Nabung. Banyak, ya, banyak nabung, guys. The right things. Banyak. Ya, karena banyak banget, gak cuman dari Marvel, dari yang di luar-luar juga. Maret, April tuh kacau. Ya, yeah, kacau. Banyak banget. Okay. So, okay. That's all. Karena hanya secukup. It was great. Thank you so much, everyone, so amazing for joining us in this short reaction. Again, we have no clue, we have no idea about Moon Knight, but it is kind of promising, not kind of, but we believe it is promising, karena Oscar Isaac, once again, as the actor, so excited, pasti nanti kita akan doing reviewnya juga ya, about Moon Knight, so maybe akan jadi honest review, karena literally coming from orang-orang yang tidak tahu, tidak mengenal about Moon Knight. Super tidak mengenal siapakah bapak satu. Jadi benar-benar kosong. Ini Marvel pengen kita semua kosongkan pikiran. Kosongkan. Iya, kita bertiga diberikan kekosongan. Kosongkan pikiran. Ya, aku tidak bisa membedakan mana mimpi dan realita. Okay. Ya gimana ya itu rasanya? Iya. Apa sekarang gue lagi bermimpi? Wah, senang sekali. Gue jajan dalam mimpi. Pak, bapak harus tenang. Bapak abis ini ada kesibukan yang lebih parah, Pak. Bapak relax. Have the rest. Okay, so thank you so much, everyone. Okay. Stay tuned for more videos. Don't forget to, you know, the usual, like, comment, subscribe, share, follow us on our social media, whatsoever. We will be sharing a lot more content this year. So thank you and see you guys next episode. Bye.